Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan lonceng. Okey. Pada entry kali ini ya, kita nak cakap tentang golongan yang menyokong dan yang membantah ya. Okey, tak dinafikan ramai yang menyokong dan ramai juga yang membantah ya. Jadi yang membantah ni ya, macam aku cakap pada video yang sebelum-sebelum ni, tak payah bercakap lah ya. Kalau korang tak suka, cakap je no comment. Jangan membantah. Siapakah anda untuk membantah? Anda bukan siapa-siapa. You are nobody. You are not a politician. You are not a leader. You are not anyone. You are no one. You are nobody. Jadi jangan cakap kalau tak perlu untuk cakap. Kerana itu mungkin akan mengguris perasaan ribuan orang. Okey, bagi yang berkehendakkan, memang mereka hendak. Sebab itu wang masing-masing. Bukan wang korang yang membantah. Aku pun tak nak komen apa-apa. Sebab bagi aku, aku nak. Aku nak. Dan aku mampu juang dalam video-video aku. Okey, bagi yang tak nak tu, duduk diam-diam lagi bagus. Simpan saja duit anda. Okey? Dan bagi yang nak, teruskan bersuara. Okey, dalam video ni aku nak sertakan klip untuk korang tengok. Yang membantah dan ada yang menyokong. Jom, tengok kejap. Secara peribadi tak nampak cara lain kan untuk nak keluar duit KWSP tu, sebab kalau keluarkan juga, mungkin in the long run, it's not beneficial ya, tu, kepada mereka-mereka yang mencarum. Jadi short term memang nampak benda itu mudah untuk dikeluarkan. Tapi pada masa akan datang, kemungkinan mereka yang perlukan simpanan itu, mereka akan menghadapi masalah. Itu pandangan peribadi saya. Jadi kalau terdesak macam mana sekalipun, saya ada cara lain untuk kita keluarkan simpanan kita daripada tempat lain. Melainkan kalau dah terdesak, saya rasa memang pandangan peribadi saya memang tak wajar. Mungkin ada alternatif lain yang perlu pihak kerajaan fikirkan pada masa ini. Dia kena ada targeted approach kepada those people yang betul-betul affected. Masalah sekarang bukan pada hari tua. Masalah adalah pada sekarang. Current situation kan. So kena resolve masalah yang sekarang dulu, baru fikir pasal yang seterusnya. So kalau tak address the main point sekarang, apa gunanya you nak prepare untuk something yang akan 20-30 tahun kemudian tu kan. So the main issue, the root cause sekarang ni tak settle lagi, tapi nak fokus kepada yang di hujung. So macam pada rakyat tak begitu membantulah kan. Especially pada masa-masa sekarang lah. Dia depends kepada orang. Tapi kalau contohnya pengeluaran tu dibenarkan kepada pihak yang betul-betul memerlukan, itu memang idea yang bagus lah. Tapi dia tak boleh pukul rata sebenarnya. Sebab sekarang ni macam ada kes COVID ni akan impact ekonomi. Lepas tu ada banjir pula kan. So mungkin kerajaan kena cari solution yang tepat kepada orang yang sepatutnya terima lah. Pada saya, kerajaan patut pertimbangkan untuk kami sebagai penyumbang kepada KRSP itu sendiri untuk diberi pengeluaran tu. Sebab pada saya, itu sahajalah sumber yang paling dekat untuk diorang keluarkan. Sebab kalau nak harapkan loan, akan ada interest untuk dibayar balik pada kemudian hari. Memandangkan dengan faktor ekonomi yang baru nak kembali stabil, so saya rasa wajar untuk, sebab duit tu pun kami yang punya. So memang memandangkan kalau nak buat loan ataupun sebarang pinjaman daripada pihak bank ke apa benda tu, akan datang, akan efek kepada kami sebagai pengguna. Kami kena bayar balik loan tu. Memandangkan kalau kami keluarkan duit daripada KWSP sendiri, itulah duit kami dan kami guna untuk keluarga, untuk diri sendiri. Tak, memandangkan duit tu juga mampu nak bantu dari segi mana-mana loan yang kami terpaksa bayar. So, memandangkan dengan keadaan semasa macam-macam pandemik, isu-isu banjir, semua benda tu sangat ganggu lah dari segi perbelanjaan harian juga. Sebab bila isu-isu banjir, pandemik, ada yang kehilangan kerja, benda tu membantu juga dari segi untuk menampung perbelanjaan seharian. Mudahkan proses, cepatkan lah apa ni, KWSP, pengeluaran KWSP ni lah yang kali berapa, saya tak tahu, tu je lah. Untuk yang 10K tak silap saya tu. Sebab yelah, dengan bencana, dengan pandemik apa semua tak selesai kan, seharusnya kena keluarkan lah. Wajarlah dikeluarkan. Sebab kita 2 tahun dalam kurungan, sekarang baru nak build up kan. Progress pun tak apa baik, terlalu slow. Saya bimbang kalau saya tak dapat rasa duit tu. Kita ajal maut kita tak tahu. Sekarang dengan COVID senang je, bila-bila boleh infected, bila-bila boleh mati. Okay, korang dah tengok semua klip tu ya. Ada yang membantah dan ada yang nyokong dan ada yang memberi sebab yang rasional. Dekat situ kita nampak masing-masing keperluannya tak sama. Ya, dan masing-masing keuangannya tak sama. Jadi bagi yang berkeuangan okay, maintain, that's good for you ya. Alhamdulillah, anda tidak terkesan. Jadi simpanlah simpanan anda ya. Perbanyakkan lagi dan juga perbanyakkan amal ibadat dan bersedekah. Nah, itu penting tu. Okey, sekian. Ya. Rambut sama hitam, kadang-kadang rambut sama putih, tapi hati sulam lain. Perpaduan tu, daripada segi itu pun tak boleh nak bersatu padu. Macam mana nak bersatu padu daripada segi yang lain? Renung-renungkanlah. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam hormat semua. Bye-bye.